Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih belum semangat nih. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Yayasan Sofia Mujahidah Utama Ibu Haja Ronggaya, yang terhormat Kepala SMK HS Agung Ibu Eva Damayanti Bebus, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Dedi Baidillah MPD, yang terhormat para Wakil Kepala Bidang SMK HS Agung, yang terhormat para Dewan Guru SMK HS Agung, yang terhormat para tamu undangan sekalian dan anak-anakku yang kami cintai. Pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa dapat berkumpul dalam rangka acara pelepasan dan perpisahan siswa dan siswi SMK HS Agung tahun ajaran 2016-2017. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kita semua yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman. Amin. Hadirin sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Sambutan-sambutan. Persembahan lagu ayat-ayat cinta. Penyampaian kesan dan pesan perwakilan kelas 10 dan kelas 11. Paduan suara kelas 10. Penyampaian kesan dan pesan perwakilan kelas 12. Persembahan grup paduan suara kelas 12. Persembahan lagu kemesraan. Tari India. Tari Indonesia Gaul. Prosesi pelepasan kelas 12 tahun pelajaran 2016-2017. Penyerahan siswa kepada wali siswa. Selanjutnya sambutan dari perwakilan wali murid. Dilanjutkan oleh tari dangdut. Selanjutnya ada pengumuman siswa terbaik lulusan SMK HS Agung tahun ajaran 2016-2017. Dan acara intinya adalah prosesi wisuda, ramah tamah dan sesi foto bersama tiap kelas. Selanjutnya ada hadroh. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Baiklah hadirin sekalian, menginjak pada acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Adinda Farhan dan Sari Tilawah oleh Adinda Sekar. Kepadanya Hab dan juga Sekar, ya, terima kasih Hab dan Sekar. Oke, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Sari Tilawahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Masmo Bijaksyah SPD. Kepadanya kami persilahkan.
Terima kasih Pak Masno Kidiansa atas sambutannya. Semoga harapan-harapan beliau pada para wisudawan saat ini semoga sukses di kemudian hari. Amin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu persembahan lagu Ayat-Ayat Cinta yang akan dibawakan oleh perwakilan kelas 11 TKJ. Kepada perwakilan kelas 11 TKJ kami persilahkan. Terima kasih kepada para perwakilan kelas 11 TKJ atas lagunya. Subhanallah, ternyata banyak sekali bakat-bakat yang terpendam yang bisa dikira-kira gitu. Ya mudah-mudahan aja siapa tahu nanti bisa menjadi perwakilan dari sekolah kita untuk mengajar keluar. Ikutan Indonesian Idol, gitu ya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Haji Rangaya, Ketua Yayasan, Sofia Mujahidah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di acara ini. Meningkat ke acara selanjutnya. Sambutan yang kedua dari Kepala SMK HS Agung, Ibu Eva Damayanti Bebus. Kepadanya kami persilahkan. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK HS Agung atas sambutannya. Semoga ini jadi pesan juga untuk para wisudawan yang akan sebentar lagi akan menjadi alumni. Jadi silahkan, walaupun kalian bukan lagi jadi siswa, namun kalian silahkan datang ke sini silaturahim pada guru-guru atau bahkan nanti siapa tahu di sini ada info-info untuk lowongan-lowongan kerja. Jadi tidak usah sungkan, tidak usah ragu. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Sofia Mujahidah Utama yang akan diwakilkan oleh Bapak Andrea Aziz SHMH. Kepada Bapak Andrea Aziz SHMH kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Andrea Aziz SHMH yang telah memberikan sambutannya. Meningkat ke acara selanjutnya. Ini ada pesan-pesan dari kelas, dari adik kelasnya, adik kelasnya untuk mungkin menjadi pesan-pesan pada kakak-kakak kelasnya yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah. Benar sekali, Pak. Ya, langsung saja di sini pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh Rizky Hovifah dari kelas 11 TKJ. Dan sekali lagi mohon tepuk tangan yang meriah untuk Syafifah. Subhanallah, ini pesan-pesan yang mendalam buat para wisudawan, ya, buat kakak-kakak kelasnya. Siapa tahu nanti ketika sudah sukses nanti tolong ingat adik-adik kelasnya, ya. Tolong dibawa juga, diajak juga agar menjadi sukses kita semua bersama. Selanjutnya setelah tadi pesan-pesan akan persembahan grup paduan suara. Paduan suara. Dari kelas 10, karena dari kelas 11 sekarang kelas 10 yang akan menampilkan suara emasnya. Selanjutnya persembahan grup paduan suara kelas 10 TKJ yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Lebih Baik. Ini nih harapan dari adik-adik kelas kepada kakak-kakak kelas yang sebentar lagi akan menjadi alumni. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi.
dan Ibu Diani Dona SS. Sebelum acara prosesi kita mulai, saya himbau kepada para lagi duduk di tempatnya yang telah disediakan. Banyak idol-idol high school nanti. Banyak sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada grup paduan suara kelas 10 TKJ yang telah menyumbangkan suara emasnya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk 10 TKJ. Selanjutnya, karena tadi sudah banyak sekali pesan-pesan untuk kelas 12, para wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda hari ini. Jadi acara selanjutnya adalah penyampaian pesan dari perwakilan kelas 12 yang saat ini akan diwakilkan oleh Adinda Renita. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Adinda Renita. Udah saya sampai terenyuh. Jadi terenyuh ya, bahasa Jerman terenyuh ya. Mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan, harapkan, dan juga indikan bisa terwujud, terkabul oleh Allah SWT. Amin. Baiklah hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penampilan grup paduan suara kelas 12 yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Aku Pergi. Mendengar judulnya berasa gimana gitu ya. Semoga kepergian kalian ini menjadi awal yang baik untuk kalian semua. Kita tampilkan kelas 12. Ya, terima kasih kepada para wisudawan yang pasti sudah tampilkan perform ya, paduan suara sampai tadi ada yang nangis-nangis juga di atas panggung. Saya juga ikutan nangis Pak, cuman iya, di belakang panggung. Maaf saya ambil lundur. Selanjutnya, masuki acara selanjutnya. Acara selanjutnya, baiknya apa dulu yang akan kita tampilkan ini Pak? Mungkin banyaknya ya Bu yang ingin perform. Jadi kita bingung juga ini. Banyak banget yang ingin menampilkan bakatnya, sesuatu yang sangat indah. Selanjutnya, wah, luar biasa nih, ada surprise, surprise. Dari ketua panitia kita. Ada persembahan lagu, lagu apakah itu? Ya, karena ini adalah surprise kejutan. Kami juga nggak tahu ini judulnya apa, mungkin tanpa judul ya lagunya. Ini spontanitas kayaknya nih, waduh. Kayaknya nih ketua panitia, panitia ingin ngasih sesuatu yang berharga, mungkin kenang-kenangan iya, kepada kelas. Untuk menghibur para wisudawan dan wisudawati serta para tamu undangan yang ada di sini. Baiklah, kita sambut saja. Pak Api Pudoli, ya beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Api Pudoli. Selamat panitia pelaksana. Beri tepuk tangan yang meriah. Lagi cek sound ya, lagi cek sound biasa. Terima kasih Pak Api Pudoli atas performnya luar biasa ya. Ternyata selain siswa-siswinya, guru-gurunya juga mempunyai bakat yang terpendam ya. Luar biasa sekali. Mungkin dari ibu-ibu ada yang kayaknya dulu banget yang tidak tersampaikan ya. Begitu ya. Selesai Bu? Langsung saja. Untuk acara selanjutnya yaitu ada penampilan tari. Tari apakah itu? Karena sekarang lagi musim India ya. India ya. Bollywood. India merek-merek hese gitu ya. Ya tari India ya. Oleh siapa? Selanjutnya kita tampilkan penampilan tari India oleh kelas 11 AP. Kelas 11 AP. Oke, sudah siap? Ini dia penari-penari handal.
pendengar kita. Ini kajol, kajol. Kasih tepuk tangan dong yang meriah. Ada kajol, ada siapa lagi bu? Ada Rani Muherji, ada Karina Kapur. Kapur bu. Wow, sama ulang tahun, bukan ya? Saking panasnya, panik saya bu. Jadi gimana gitu? Itu siapa ya? Saya jadi nggak kenal gitu. Biasanya nggak dandan, sekarang dandan, cantik-cantik ya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut penampilan tari India dari kelas 11 AP. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pelepasan dan wisuda siswa-siswi kelas 12 angkatan kedua segera dimulai. Hadirin dimohon untuk tenang dan tenang.
Prajurit siap.
Sareng Purnamasari, jurusan Teknik Komputer Jaringan, dan Rama Wijaya, mewakili jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik Kendaraan Ringan. Tepuk tangannya.
wisudawan di kelas 12 KHS Agung angkatan kedua 2016-2019. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kami persilakan kepada wisudawan dan wisudawan untuk melangkah ke depan satu langkah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, prosesi sungkeman segera dimulai. Mohon kepada wisudawan dan wisudawati juga hadirin untuk bisa khidmat mengikuti. Silakan wisudawan dan wisudawati untuk sungkeman. Bapak dan Ibu, tentang kesabaran Bapak dan Ibu,
panjang ini. Kami tidak akan pernah melupakan ilmu dan jasa-jasa yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Bapak, Ibu, kami memohon doakan kami, Pak. Doakan kami, Bu, agar langkah kami menapaki masa depan terasa ringan. Agar kami diberikan kemudahan menjalani kehidupan di masa depan. Agar kami bisa belajar dari pahit getirnya kehidupan. Doakan kami, Bapak. Doakan kami, Ibu. Kami yakin kesuksesan kami ada dalam keriduan Bapak dan Ibu. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi kami, sekaligus hari yang membuat dada kami sesak. Hati kami terenyuh dan mata meleleh. Bahagia karena kami bangga kepada kalian anakku yang telah berhasil menyelesaikan belajar selama 3 tahun di SMK HS Agung. Kami bangga padamu, Nak. Kalianlah penerus bangsa selanjutnya. Hari ini kami juga sedih karena harus melepaskan kalian, harus mengantarkan kalian ke pintu kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kami khawatir kalian tidak sanggup menghadapi kerasnya kehidupan. Kami takut kalian tidak kuat menahan ujian hidup yang entah akan datang seperti apa. Datang silih berganti, datang bertubi-tubi, datang secara tiba-tiba. Tapi kami yakin, Nak, dalam setiap masalah kehidupan pasti ada solusi yang mengiringinya, asalkan kalian mau berusaha. Karenanya, tanpa harus kalian minta pun, kami pasti mendoakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kalian menempuh masa depan yang sulit diterka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masa depan yang cerah dan gemilang. Anakku, tidak terasa 3 tahun sudah masa belajar di SMK HS Agung telah kalian lewati dengan penuh perjuangan dan kerja keras. Bapak dan Ibu pasti memaafkan kesalahan-kesalahan kalian semasa belajar di sini. Kami maklum karena kalian masih dalam tahap pembelajaran. Nah, kami pun sebagai guru tidak luput dari kesalahan. Karena sifat manusia adalah tempat salah dan alfa. Maka dari itu, Bapak dan Ibu pun meminta maaf apabila selama mendidik kalian di sini terdapat kesalahan dan kehilangan. Anakku, Bapak berpesan, dalam mencapai kesuksesan kelak,
jangan meninggalkan sholat lima waktu. Terus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua, karena merekalah pintu kesuksesan yang sebenarnya. Jangan putus silaturahim dengan guru-guru, dari sana ada keberkahan ilmu. Bapak dan ibu berdoa, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa mendatang, bisa mensukseskan keluarga dan sesama, menjadi generasi yang membanggakan agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Persilahkan pada wisudawan dan wisudawati untuk kembali berdiri. Bapak, Ibu guru, kami persilahkan untuk berdiri Pak Uli dan Bu Novi. Penyerahan medali secara simbolis kepada wisudawan dan wisudawati sebagai simbol telah berhasil menempuh belajar selama 3 tahun di SMK HSAD. Kami persilahkan. Berikan tepuk tangan. Sekali lagi, berikan tepuk tangan. Wisudawan berada di sebelah kiri Pak Ruli, wisudawati berada di sebelah kanan Ibu Novi. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan Bapak Karyadi mewakili orang tua siswa kelas 12 angkatan kedua. Bapak silakan berdiri di samping wisudawan. Kemudian kami undang untuk maju ke depan Ibu Yana untuk berdiri di samping kanan wisudawati. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ruli SPD selaku Wakasek Bidang Kurikulum untuk menyampaikan kata-kata melepaskan dan menyerahkan kembali siswa-siswi SMK HS Agung kepada orang tua. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini lah sampailah 3 tahun kegiatan kita, anak-anak kita belajar di SMKS Agung. Pada hari ini pula kami laku sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya para orang tua yang sudah bisa hadir, juga para wisudawan wisudawati. Dengan kegiatan bagus ini kami selaku sekolah
memohon atau memberikan kembali para anak-anak kami yang sudah insyaallah kami didik dengan baik di SMK Esa Agung ini. Kami mohon izin untuk kami kembalikan, kami serahkan kembali ke para orang tua masing-masing. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rui SPD. Selanjutnya kepada Bapak Karyadi sebagai perwakilan orang tua siswa untuk menyampaikan kata-kata terima kasih sekaligus menerima kembali anaknya setelah selesai menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK AS Agung. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa juhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Yayasan HS Agung dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru beserta staf dan jajarannya, dan yang kami hormati pula Bapak Wali Kelas khususnya Bapak Uri, yang kami hormati, dan kepada orang tua wali murid wisudawan dan wisudawati, dan pada semuanya kami pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya serta berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan yang tak kalah penting nikmat sehat wal afiat serta panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri acara demi acara tasyakuran pelepasan wisudawan dan wisudawati angkatan 2 tahun 2016-2017 SMK HS Agung. Kami atas nama wali murid mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Guru dan beserta staf jajarannya yang sudah begitu banyak menampiaskan luang waktunya, ilmunya dan akhlaknya untuk memberikan kepada anak-anak kita semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah lulus di SMK HS Agung ini menjadi anak yang bisa memberikan manfaat terutama bagi agama, orang tua, masyarakat, lingkungan, nusa dan bangsa. Dan kami juga memohon maaf kepada para guru dan semuanya atas tingkah laku anak dan putra putri di sekolah SMK HS Agung. Mungkin selama 3 tahun kami titipkan di sekolah ini mungkin ada faktor kenakalan dari anak-anak kami. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada para guru dan staf-stafnya, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga mudah-mudahan anak-anak kita semua yang sudah lulus di SMK HS Agung ini bisa menjadi orang yang sukses dan bisa melanjutkan, bagi yang ingin melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi akan mendapatkan sekolah yang terbaik, dan bagi ingin yang bekerja di pusat-pusat industri mudah-mudahan mendapatkan perusahaan yang bernafit dan bagus. Demikianlah
ucapan kata dari atas nama wali murid SMKHS Agung, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya prosesi pelepasan burung merpati sebagai simbol dilepaskannya siswa-siswi SMKHS Agung kembali ke pangkuan orang tua. Wisudawan silakan pindah bergeser ke sebelah kiri, Bapak biar rendeng sama Pak Bini. Ya, Ibu juga sama. Nanti burungnya dipegang Bu. Ya, lepas bareng-bareng. Silakan. Nanti kita hitung bersama-sama. Pak Ruli dengan Bapak Kalian, Ardi pegang satu. Bu Novi, bisa pegang. Akan nanti dibantu bareng-bareng di sana. Kita hitung ya bersama-sama dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sudah lepas burung merpati ini, hitung mundur 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Kami persilakan kembali kepada perwakilan siswa Bapak Kardi dan Ibu untuk kembali duduk ke tempatnya. Kepada wisudawan dan wisudawati, silakan kembali kepada posisinya. Dan kepada Ibu Novi Bapak Ruli, silakan kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Ruli Syahrul SPD dan Ibu Novi Juwita Asuti SPD. Bayang-bayang siap. Pelepasan dan wisuda siswa-siswi SMKHS Agung kelas 12 angkatan kedua tahun pelajaran 2016-2017 telah selesai. Berikan tepuk tangan yang sangat meriah.
kepada hadirin dimohon untuk kembali tenang karena acara belum selesai. Mendekat ke acara selanjutnya akan ada penampilan Tari Indonesia Gaul oleh Maya dan kawan-kawan. Ya, kepada saudari Maya dipersilahkan. Kita sambut dengan tepukan yang meriah. Inilah dia tarian Indonesia Gaul dari kelas 11 ya. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Maya dan kawan-kawan atas tariannya. Oh, biasanya Pak Edo kalau melihat tarian-tarian langsung nyawer aja nih Pak Edo. Padahal disitu kayak mau ikutan aja gue yang panjali. Tadi udah goyang-goyang aja baru punya doang gitu lah yang goyangnya. Beralih ke acara selanjutnya yaitu pengumuman siswa terbaik lulusan SMK HS Agung tahun pelajaran 2016-2017 beserta penyerahan sertifikat dan citra mata. Kira-kira siapa nih? Coba kita tebak ah. Oke, saya juga masih. Saya juga nggak tahu ini ya siapa ya. Langsung saja ya, ya? Ya, langsung saja. Bagi yang namanya dipanggil, nanti silakan naik ke depan. Harap-harap cemas. Baiklah, saya sampaikan untuk siswa terbaik lulusan SMK HS Agung tahun ajaran 2016-2017. Untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Untuk program jurusan Teknik Komputer dan Jaringan diberikan kepada terakhir. Siapakah yang terakhir? Jurusan Teknik Pemesinan. Siapa lagi? Dengan Ibu Eva Renanti sebagai kepala sekolah dimohonkan untuk menyerahkan medali dan juga sertifikat. Inilah lulusan-lulusan terbaik angkatan kedua SMK HS Agung. Ya, bisa langsung diserahkan cendera mata dan juga sertifikat yang pertama untuk Muhammad Ananda Muhammad Sidik. Ya, Muhammad Sidik, silakan.
untuk Ananda Umar Abdul Aziz. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yang kedua, untuk Ananda Muhammad Sidik. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemberian medali untuk seluruh wisudawan dan wisudawati angkatan kedua SMKHS Agung. Harap bersiap-siap. Kami mohon kesediaannya untuk para wakil, wakil kepala sekolah SMKHS Agung, Bapak Deddy Baidillah MPD, untuk berkenan naik atas panggung, dan juga para wakil bidan. Pada Bapak Mas Nawi Jamsah SPD, Bapak Ruli Syahruli SPD, Bapak Sukurno SE. Untuk mempersilahkan untuk naik ke atas. Thank you.
17. Oke, baiklah. Yang pertama, Abdul Hadi, anak dari Bapak Sahari. Yang kedua, Aditya Rianto, putra dari Bapak Nurdin. Yang ketiga, Ahmad Fahmi, putra dari Bapak Wahyudin. Haji Nisbah Sabana Nurholi, putra dari Bapak Abdul Baris. Alfarizi Novianto, putra Bapak Anin. Putra dari Bapak Hasantoso. Chandra, putra dari Bapak Saka. Dede Ramadhani, putra dari Bapak Udin. Irfan Hidayatullah, putra dari Bapak Aceh. Jakaria Sultan Pasya, putra dari Bapak Nari. Kamaludin, putra dari Bapak Sanda. Karma, putra dari Bapak Karsan. Luki Suryadi, putra dari Bapak Sukardi. Lukman Hakim Kadafi, putra dari Bapak Salman Al-Farisi. Lutfi Sabuana Ala, putra dari Bapak Lumpuh. Putra dari Bapak Mursidi. Muhammad Ridwan, putra dari Bapak Santa. Muhammad Khotib, putra dari Bapak Ijar. Nurdin, putra dari Bapak Ijar. Setio, putra dari Bapak Junaidi. Ridwan Sanjaya Pratoto, putra dari Bapak Sanjaya. Romi Andika, putra dari Bapak Johandi. Sandra, putra dari Bapak Rosa. Saiful Anwar, putra dari Bapak Nana Supriyatna. Teddy Setiawan, putra dari Bapak Nani Robia Idris. Tommy, putra dari Bapak Gila. Wahyu Ramadhan, putra dari Bapak Wanta. Yada Warguswoyo, putra dari Bapak Sinta. Yoga Yudhistira Pastio, putra dari Bapak Krishna. Yusuf Sarifudin, putra dari Bapak Mitra. Abdul Rahman, putra dari Bapak Onyek. Putra dari Bapak Majid.
Junaidi, putra dari Bapak Agus. Iswan Hendrawan, putra dari Bapak Isan Sanjaya. M. Farhan Nawawi, putra dari Bapak Suparjo. Madi, putra dari Bapak Adi. Muhammad Siddiq, putra dari Bapak Mana. Putra dari Bapak Supendi. Yogi Saputra, putra dari Bapak Omar. Anggi Puspita Sari, putri dari Bapak Andi. Desi Nurmanila, putri dari Bapak Salimuni. Bima Juang Remanka, putra dari Bapak Deni Rosdiana. Buzamil, putra dari Bapak Usir. Fitri, putri dari Bapak Yohan. Prilly Giovanni, putri dari Bapak Subagio. Ike Nurmala, putri dari Bapak Mulia. Irma Destiana, putri dari Bapak Ujang. Rina Saputri, putri dari Bapak Masdi. Marni Fatmawati, putri dari Bapak Marno. Putri dari Bapak Muhammad. Noviani, putri dari Bapak Ali. Renita Astuti, putri dari Bapak Asep. Ria Resti Fauzi, putri dari Bapak Nina. Risma Elviana, putri dari Bapak Enda Rukmana. Putri dari Bapak Arman. Sarah Lestari, putri dari Bapak Arma. Sarah Purnamasari, putri dari Bapak Rauh. Putri dari Bapak Suryadi. Umar Abdul Aziz, putra dari Bapak Arya Dinata. Yurida Maningsi, putri dari Bapak Karmaji. Besar
Ya, terima kasih kepada Dewan Guru yang terhormat untuk kembali ke tempat yang kita sediakan. Sudawati harus kembali lagi ke tempatnya karena akan ada sesi foto bersama wali kelas di depan. Mana udah? Eh lagi. Untuk foto bersama keluarga nanti setelah acara kita tutup. Jadi sekali lagi kepada para wisudawan dan wisudawati untuk dapat kembali lagi ke tempat yang telah tersedia karena acara belum selesai. Oke, acara selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama satu bersama kelas ya. Ya, untuk yang pertama ini kami mohon kesediaannya untuk para wisudawan dari kelas 12 TP untuk naik ke atas kertas. Sekali lagi untuk setelah satu tahun kalian bersama wali kelasnya, setelah satu tahun ini kalian sudah dibimbing secara akademik. Kami mohon untuk kajur TP untuk naik ya. Ini adalah selama 3 tahun kalian dibimbing oleh kajur master TP. Yang gak ada tandingannya Pak Angga Irianto, pokoknya yang paling beda paling dikenal oleh siswa-siswinya ini, ciri khas. Thank you.
Iya, kami persilakan juga untuk Pak Dede untuk bisa diberikan ruang untuk Pak Dede bisa ikut bergabung. Kesian dari belakang kerja. Wali kelas 12 PP. Ini sebagai album terindah. Kenangan terindah. Kenangan terindah. Saya informasikan untuk wisudawan dari kelas TP harap duduk kembali di tempat yang telah tersedia karena acara
masih belum selesai. Sekali lagi kepada seluruh wisudawan dari kelas 12 TP untuk duduk kembali di tempat yang telah tersedia. Ya, agak maju ya. Ya, tampilkan senyuman terindah yang pernah kalian miliki. Cekiper. Ya, anak tek aja dulu ya, lagi katanya dua sesi ya yang bisa mencukupi. Anak tek aja ya. Jangan rusuh, nanti kebagian. Thank you.
Jangan lupa saweran ya. Saya informasikan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, acara belum selesai. Jadi diharap tidak meninggalkan area wisuda. Sekali lagi, kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, harap duduk kembali di tempat yang telah kita sediakan. Demikian telah kita saksikan bersama acara demi acara prosesi wisuda siswa-siswi SMK HS Agung, dilanjutkan dengan sesi foto bersama setiap kelas dan bersama ibu dan bapak guru. Langkah kalian tidak terhenti sampai di sini, karena jauh setelah ini kalian akan menghadapi jalan lain yang berbeda. Semoga langkah kalian ke depan jauh lebih baik, terus berkarya, berkarya, dan jangan pernah lelah untuk mencetak prestasi. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Subur Taufik SA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim. Amma ba'd. Bapak ibu sekalian, wabil khusus anak sekalian, siswa siswi SMS Agung kelas 12 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak ibu wali murid yang diberkahi, bersama-sama kita merenung sejenak. Kita husukkan hati dan jiwa kita, kita angkat kedua belah tangan kita, kita bermunajat serta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak didik saya, siswa-siswi SMKS Agung yang pada tahun ini lulus, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat dan karunia yang seluas-luasnya di dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa berikan sihat wal afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, wassalim wa radik ala sahabat wa rasulina ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan la'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mansila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa jalali wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رب jadikanlah anak didik kami, siswa siswi kami kelas 12 yang lulus pada tahun ini, ya Allah, jadikanlah mereka hamba-hamba Allah yang taat dan patuh pada perintah-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka yang anak-anak yang Allah bin salih dan salihah, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Gampangkanlah, ya Allah, kepada mereka yang akan menggapai cita-citanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah siswa-siswi kami yang lulus pada tahun ini, ya Allah, hamba-hamba yang taat dan berbakti kepada-Mu, ya Allah, berbakti kepada utusan-Mu, ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti pada sanak saudaranya, berbakti pada saudara seiman seagama, ya Allah, ya Rabb. Berikanlah kepada anak didik kami keberkahan, keselamatan dan perlindungan di dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak
Ustaz Subur Taufik SE yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan doanya bisa terwujud, terkabul di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lewati bersama. Ya, setelah acara ini akan dilanjutkan dengan acara pentas seni persembahan dari siswa-siswi SMK HS Agung. Semoga apa yang telah kita lalui diterima Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah selesai. Kami atas nama panitia dan pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hadirin sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas 12 yang ingin menyumbangkan lagu atau bisa bernyanyi, atau bapak ibu dewan guru atau MC. Wah, ini dia, mantap. Oke, yang pertama. Dari Jas Koko mungkin bisa endorse nih, atau dari Hasnania Hijau. Harusnya saya memakai baju dari Hasnania Hijau. Bisa endorse di bawah acaranya. Iya. Tahun depan boleh ya? Mungkin tahun depan ya? Boleh. Disiapkan ya? Disiapkan dari sekarang. Bisa endorse ya. Kenapa nggak usah mikirin nominalnya berapa ya? Yang jelas aja. Penting jelas ada barang. Dangdut Koko. Oh iya, ya, ada tarian Dangdut Koko. Mana ini?